you punya pandangan tentang ni? Penghasilan. Jarang eh, jarang saya dengar syarikat jarang, ada saintis. Betul. Sebab jarang saya pun dengar kita ada saintis. Okey tak? Tapi apa yang bagi pandangan saya dalam agar bom ni adalah salah satu makanan sunnah. Ini Islamic product. Saya keluar mana-mana pun saya bagi tahu ini adalah makanan sunnah, ini Islamic product. Dulu saya tak tahu Islamic product, tapi sekarang saya terer lah. Bila pergi mana-mana pun saya dah bagi tahu Islamic product, makanan sunnah. Apa yang saya nampak? Gaharu. Gaharu adalah satu, ini memang yang paling memang penting untuk kesihatan. Okay? Saya selama ini saya nampak dengar gaharu ni untuk perfume lah, macam-macam kan. Tapi bila I nampak gaharu ni boleh dia orang extract, okey, ambil extract daripada gaharu, boleh buat satu supplement untuk kesihatan kita ni, memang ni luar biasa. Lagipun kita ada saintis Professor Sir Mohammad Noor adalah salah satu saintis yang betul-betul hebat dalam bidang gaharu ni. Bukan orang yang senang bang, orang yang bukan ni, memang dia orang memang ada saintis yang betul-betul dia kaji, dia ada formulasi, lepas tu dia bagi untuk kesihatan kita ni, memang bagus. Lagipun 19 ingredient ni bukan senang bang. Salah satu I nampak ni murungga tu memang baik untuk kesihatan. Untuk kita orang India, setiap minggu 2-3 kali kita akan ada makan murungga. Sebab murungga ni untuk kita dapat vitamin-vitamin yang memang ketara lah dalam organ-organ dalam badan kita. Sebab kita punya saintis, memang saya respect, dia pilih 19 ingredient yang betul-betul boleh bagi sehat untuk organ-organ dan sel-sel dalam badan kita. Lagipun blood circulation dia buat dengan teratur. Itulah saya nampak saintis kita ni.